Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Top Road, hari ini hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022. Di bulan Ramadan ini kita ada undangan kegiatan berbagi santunan kepada anak yatim, 500 anak yatim. Insya Allah kegiatan kali ini didukung oleh IUF Jawa Barat, terus panitianya tentunya komunitas Jimny yang paling cool, yang paling keren di Bandung, yaitu Jimny Community, yaitu Jiko. Nah, acaranya sekarang ada di Soreang. Di Soreang, daerah Kabupaten Bandung ya. Nah, kita lihat nanti ke dalam seperti gimana acaranya. Dan kebetulan peserta ataupun anak yatim terus tamu undangan belum pada datang. Nanti udah datang, kita wawancara juga sebagian termasuk ketua pelaksana dan ketua Jiko Bandung. Oke, kita lihat-lihat ke dalam, oke? Come on, come on. Ini dia bro tempatnya, ini kegiatan venue-nya, ini dia Bapak Haji Ketua nih. Bentar kita masih. Ini satu lagi nih. Bapak Haji Dadang. Pembina ya dari Jiko ya Pak Haji. Gitu. Ini boleh wawancara dikit Pak Haji. Boleh, boleh. Ini kegiatan apa nih? Nah, kebetulan kami ini seperti biasa. Kalau kita berbicara berbagi ya berbagilah, tapi berbaginya juga enggak seberapa lah. Nah, kami lakukan sekarang udah yang keempat kali, jadi harapan kami dengan berbagi ini menjadi suatu ladang ibadah. Jadi di samping kita ngegas ngelumpur, ya mesti juga kita juga berbagi. Yeah. Nah akhirnya kita coba bikin acara seperti ini dan alhamdulillah respon positif dari teman-teman juga di luar Jiko juga sesama uploader. Jadi ini pelaksanaan ini tuh dananya tuh tidak semuanya dari Jiko aja, tapi di luar Jiko juga ada yang Jiko ikut ya. Berarti semua komunitas. Nah, kita undang ya, kita. Ya, undang komunitas masuk Ayab Jawa Barat ketua Pak Kang Ayi datang. Insyaallah. Jadi kita sudah komunikasi, sudah kontak, insyaallah Pak Brigjen Ayi mau hadir pada acara hari ini dan berserta reng-rengannya dari Yop. Gambarannya. Sama-sama. Oh iya, acara ini itu acara tahunan atau gimana? Rutin tahunan atau gimana? Rutin tahunan, dan ini yang punya ya alhamdulillah kita ini kabarnya kalau dilihat periode ini ketua ini kan masuk yang ketiga. Nah, ini periode ketiga ini Pak Haji Ali selaku promotornya. Jadi tolong dialah yang lebih tahu jelas teknisnya untuk Jiko berbagi jilid 4 ini dari 1 sampai mereka itu. Silakan gitu. Lancar ketua panitia ya. Siap, siap. Boleh, boleh. Siap, termasuk nanti ketua pelaksana juga. Siap, oke. Lanjut, bro. Hatur nuhun, Pak Haji. Sami-sami. Sok. Itu disaran Pak Ketuna. Thank you.
dari kegiatan biasa ngelaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan berkah kami sedayana. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yang bisa berbagi kebahagiaan di antara kita, terutama kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Salawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'in sampai umat. Kegiatan yang dilaksanakan JIKO, Jimny Community, ya. Jadi ini kegiatan yang sangat luar biasa. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Deden Nazmudin. Kebetulan saya anggota JIKO. Alhamdulillah dalam rangka JIKO Berbagi yang jilid keempat, subhanallah, JIKO Berbagi empat udah empat kali pembagian untuk anak yatim piatu. Yang kesatu sering di sini, yang keduanya mungkin waktu ya di sini, yang ketiga di daerah Warung Lobak, alhamdulillah yang empat di sini lagi di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah yang pelaksanaan JIKO Berbagi keempat ini sambut dari Ketua IOP Jabar, dihadiri Ketua IMI Jabar dan rekan-rekan dari JIKO Jimny Community. Alhamdulillah mungkin untuk yang sekarang pembagian anak yatim setiap tahun bertambah, dari awal 100, 150, yang ketiga 250, sekarang sampai dua kali lipat sekitar 500 anak yatim dari keluarga besar JIKO. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
niatkan dari tim dan panitia Jiko semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah community. Silakan untuk memberikan santunannya, tahan. Lihat ke kamera ya. Simbolis santunan dari Jiko Jimny Community. Ramadan sedekah berbagi tak pernah rugi. Ya, baiklah Jimny Community Kabupaten Bandung. Jadi untuk anak yatimnya masih di sini dulu. Jadi dipimpin oleh Bapak Brigjen Ai Supriyatna atau yang mewakil. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Imi. Alladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Kama sali habbati nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu alim. Yang saya hormati ketua, para orang tua santri, hadirin wal hadirat yang tanpa mengurangi mulia dari Jiko untuk mengisi ini. Kok kubur saya menjadi luas? Kok kubur saya yang tadinya gelap menjadi terang? Kok saya berada dalam kenikmatan kubur? Maka Allah menjawab, itu anakmu di dunia. Hari ini di bulan suci Ramadan yang dimuliakan ini, mereka tengah berbagi kepada fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Hadi. Saya sebagai pengelola di Yayasan Rahmat Saifullah atau di Pesantren Rahmatul Ummah Al-Faqihiyah di sini. Alhamdulillah untuk season kali ini tanggal 24 April 2022 ada kerjasama dengan tim Jiko Jimny Community dalam acara Ramadan Sedekah dengan berbagi 500 anak yatim. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya, khususnya bagi semua lembaga yang ada di Yayasan Rahmat Saifullah. Karena di sini ada lembaga khususnya Rumah Tahfidz Ashabul Quran, Pesantren Rahmatul Ummah Al-Faqihiyah, juga ada SDIT, juga ada Diniyahnya juga. Dan semua di dalam lembaga itu ada beberapa yatim yang perlu kita beri semangat, beri support dengan dengan berbagi di sedekah ini. Insya Allah mereka akan lebih semangat dalam belajarnya. Terima kasih kepada Jiko Jimny Community. Ini adalah acara agenda tahunan. Mudah-mudahan semakin maju dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp32.900.000. Jadi kepada rekan-rekan yang nanti akan membawa di bagian
dibagikan di wilayahnya masing-masing, maka kita data dan tak lupa dari Aida. Aida, Aida. Lewi. Ya, Pak Idam bawa acara sekali ini. Sekali dari. Ya, dilanjutkan dengan Pak Haji Nur yang 30 amplop ya. Dilanjutkan Pak Haji Denas. Mana Pak Haji Denas? Ya, ketua yayasan dan ketua penyelenggara Pak Haji. Kami keluarga besar Jimny Community Bandung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hore! Jiko, Jiko, Jiko! Hey! Dari Jiko White mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jiko, Jiko, Jiko! Kami selaku panitia pelaksana banyak mengaturkan terima kasih kepada khususnya keluarga besar Jiko, terus Hayu Offroad dan para donatur-donatur lainnya yang telah berpartisipasi untuk pelaksanaan acara Jiko Berbagi keempat. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya mobil off-road? Ngapain digarasikan saja? Hayo off-road!